Jadi ketika kita mau berbisnis, kita harus memastikan bahwa produk itu punya faktor kali, punya tingkat kualitas yang baik, dan tingkat repeat order yang gitu. Lihat di sekitarnya itu banyak orang-orang tergoda menggunakan instan-instan kosmetik, malah short termnya dapat tapi long termnya membahayakan. Semoga acara seperti ini akan bisa terus berlanjut dari Evermos ya, akan terus diadakan lagi. Karena ini bagus banget sih untuk mengedukasi juga ibu-ibu. Masuknya produk baru ini semakin bervariasi, kita juga semakin bisa menawarkan ke konsumen.